soal penjualan terus terang terpengaruh banget mas. Soalnya biasanya rame, sekarang penghasilan juga berkurang gitu. Untuk paket lebaran dari pertengahan bulan puasa, kalau pembelian ya udah, sekarang udah mendingan sih, udah agak meningkat sedikit. Cuman kalau kita kan juga sekalian ada apa itu namanya online gitu, jadi kebanyakan udah lewat online gitu. Enggak, yang online cuman tiga saudara doang. Di situ juga ada webnya tiga saudara parcel gitu. Sekarang dari sama pekerja juga berpengaruh pak, soalnya kalau dulu banyak banget, 5 pekerja ada 6 orang, sekarang jadi dikurangin gitu. Iya, ada pengurangan. Kalau harapan kita semua bisa berjalan kembali sesuai yang kayak dulu lagi gitu. Berarti yang tadinya sepi bisa ramai kembali gitu. Penjual bisa bisa beli kembali di sini gitu.